Tahu nggak sih, ada bahan makanan yang nggak bakal kadaluarsa loh. Iya, jadi aman buat disimpan dan dikonsumsi selamanya. Nih, aku kasih tahu. Pokoknya nomor 4 bikin tercengang. Pertama, madu. Kok bisa sih? Jadi, madu punya kandungan yang bikin bakteri itu nggak bisa hidup. Tapi perlu diingat, hanya madu murni yang tidak dicampur apa-apa yang bisa tahan lama. Kedua, garam. Yang kalau kebanyakan dimasakan, bikin asing. Asin. Garam murni, masa simpannya bisa selamanya. Tapi, kalau garam di dapur hanya bertahan 5 tahun. Karena biasanya sudah ditambah yodium. Ketiga, ada kacang-kacang. Ya, kacang kering. Ada penelitian menyebutkan bahwa kacang kering yang disimpan lama tetap bisa dikonsumsi. Kadar proteinnya juga tidak menurun loh. Terakhir nih, ada engkau yang manis. Ya, si manis gula. Gula ini juga termasuk bisa disimpan lama, asal disimpan di tempat yang kedap udara. Itu dia, 4 makanan yang aman untuk disimpan dan dikonsumsi selamanya. Jadi, jangan asal dibuang ya, karena dengan begitu, kamu ikut mendukung Food Rescue Warrior buat jaga ketahanan pangan.